Kabupaten Pamekasan. Ini kopi yang belum di pemilihan tempat aja. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para petani kopi dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan ya. Di sini kita akan berbagi video tentang pemangkasan, remajaan ataupun pruning ya pada kopi setikan maupun hancuran ya. Alat-alat yang kita gunakan untuk pemangkasan ataupun permajaan itu, satu ini adalah gergaji ya, gergaji untuk memotong dahan, dan keduanya ini gunting dan golok ya, atau pisau kalau tempat kita ini namanya pisau tapi ini golok. Nah, di sini ini kita berbagi video tentang pemangkasan ataupun pruning pada stekan ya. Ini stekan tinggeri. Ini udah ada kembangnya ya. Dan di sini masih ada juga buahnya, udah hitam ini. Karena enggak terlalu bersih pemetikannya pas panen ya. Nah, ini kita kenapa bawa kinjer kecil ini, kita ambilin lah, sayang ya. Ini rezeki dari Allah, kita ambil sebelum melakukan pemangkasan ataupun remajaan ya. Nah, yang tuna seperti ini, walaupun subur ini, kalau dia balik ke tunas rajanya ataupun berbalik, ini kita buang, ya, agar tidak menutupi tunas-tunas yang lainnya yang kita pelihara. Ini kita potong walaupun subur seperti ini. Kenapa tunas-tunas sekarang subur? Karena kita melakukan pemupuan pada bulan 3 dan bulan 4 ya. Ini memang bagusnya itu, bila pengen cepat untuk pruningnya itu menggunakan pisau ya ataupun golok, tapi cara pruningnya itu arahkan ke sini, ke ujung dari pohon ataupun dahan ranting rajanya ya, jangan kebalik karena bisa berakibat ini pecah ya untuk rantingnya. Ini kita memangkasnya ataupun meruningnya itu ke arah mengikuti porosnya dari dahan raja. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini tidak akan pecah. Nah, dan bagus ya, tidak akan pecah. Beda kalau kita seperti ini. Ini bahaya. Nah, seperti ini aja yang bagus. Ini buat masukan para petaninya. Dan ini kita pengurangan pada dahan raja ataupun tunas rajanya ya. Nah, kita buang semua ini. Kita buang semua. Nah, yang seperti ini kita pruning karena baru B1 ini, B2 ini.
karena terlalu subur ini ya. Nah, yang tunas kipas seperti ini kita buang. Kita buang. Ranting-ranting yang mati kita buang ya. Nah, seperti ini kan, ini kuning. Ini kita potong menggunakan gergaji ya. Langsung kita potong aja. Dan yang ini langsung kita pangkas ya, atau kita potong di sini ya. Semuanya lumayan ini. Buahnya lumayan, kena beli calok. Nah, ini yang... Oke, ini tunasnya kita buang. Nah, ini adalah stekan baru berumur berapa bulan ini ya. Ini kita ikatnya, ini udah telat ini pembuangan pengikatnya ya. Nah, kita lepas, ada pengikatnya biar tumbuhannya bagus. Dan kita rapikan ya, menggunakan gergaji potong ya. Ini kita potong agak miring ya. Potongannya. Ini untuk stekan dua macam ya, dalam satu pohon satu batang, tapi tunas dari pohonnya itu dua. Lihat seperti ini. Nah, ini yang bagus agar pertumbuhan dari sambungan itu, nah, bertingkat tapi ya, tapi dua pohon untuk satu pohon kopi itu dua pohon tunas ya, yang bagus. Lanjut. Yang ini kita lihatin dulu yang mana akan disimpan untuk sambungan ataupun stekan ini ya. Yang berbalik dari tunasnya itu kita buang ya, agar matahari bisa masuk ya, menyebar ke stekan. Karena ada tunas yang di sini, ini baru ya. Ini akan kita simpan, yang ini kita potong. Tunas seperti ini kita buang, walaupun masih agak subur ya. Kita buang, langsung di sini potongnya. Harus memepet ya. Nih. Nah, langsung kita buang.
Nah, ini adalah sambungan yang sudah tunas ini, tapi kurang bagus ya. Kena penyakit ini sama. Ini langsung kita potong dari sini. Yang sini kuning ini langsung kita potong dari sini. Yang ini kita simpan, kita potong. Tuning. Ini simpan yang sini. Ini tunasnya kita buang semua yang sini ya, agar matahari bisa menyebar. Sinar matahari itu bisa menyebar ke pohon yang lainnya. Nah, yang ini termasuk tidak subur ya, pertumbuhan dari tunas rajanya. Ini kita kurangi. Ini kurang subur, kita lihat dari tunasnya ya, batang tunasnya, dahannya ya. Ini kurang bagus. Ini kita potong. Karena waktu permajaan inilah kita memilih ya. Buang. Kita ambilin dulu ini, Bos. Buahnya, Bos. Untuk beli rokok. Ya. Ini termasuk kurang bagus ya, udah kuning. Di sini ada satu yang udah kita simpan, di ini. Inilah, kita potong, langsung kita potong. Kita potong, ini langsung kita potong. Nah, kita pelihara yang ini, yang satu ini. Ini karena subur ini ya. Ini kita ambilin dulu buahnya kita. Ini tunas-tunas kipasnya kita buang. Ini kita buang semua ini ya. Jangan ada yang disisain. Nah, ini kita buang semua. Ini ya, agar matahari, ini matahari itu bisa masuk ya. Nah, ini kita ambilin untuk kita buahnya ya. Ini kita runing tidak terlalu panjang ya, ataupun banyak ya, cukup satu ranting, dua ranting.
bersih. Ini rencananya mau kita stek ataupun kita sambung ya, tapi udah telat. Ini kita potong biar nanti langsung kita tahun ini kita stek sambung ya. Kita langsung potong gini aja. Ini nanti tunasnya subur ini. Untuk kita sambung ya, untuk peruningan yang lancuran kita menggunakan pisau ini dari atas. Nah, yang ini kita buang, bersihin dulu tunasnya. Kita potong menggunakan gergaji agar tidak pecah ya. Kita pepetkan ke bonggolnya. Gitu. Nanti ya kita akan rilis juga video untuk merapikan batangnya ataupun pohon dari kopi ini ya. Ini kita bisa menggunakan sinso, nanti ada videonya yang kita upload. Karena kenapa kita rapikan? Di sini ternyata banyak jadi sarang semut ya, dan tunasnya akan banyak juga yang tumbuh dari sini. Itu akan mengurangi dari penyerapan makanan untuk kopi yang kita simpan ya.